Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayat Hamdani di channel Trik and Tip Gratisan, di mana saya akan mengupdate aplikasi-aplikasi terbaru penghasil uang khususnya di internet bermodalkan Android secara gratis. Jadi di sini jangan di skip ya teman-teman, jangan di skip videonya, karena di sini saya akan memberitahukan info-info penting tentang aplikasi yang akan saya buktikan redeemnya di aplikasi ini. Jadi di sini bagi teman-teman yang telah menyangka ini scam, jadi teman-teman salah besar ya teman-teman. Jadi aplikasi ini benar-benar legit, benar-benar baru, bisa menghasilkan pulsa gratis. Namun sebelum lebih lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan untuk mengklik tombol subscribe-nya dan menghidupkan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, jadi aplikasi yang akan saya buktikan redeemnya ini, aplikasi yang sebelumnya telah saya review di video sebelumnya, itu aplikasi VMate ya teman-teman. Jadi aplikasi VMate ini terbukti membayar ya teman-teman. Jadi di sini saya telah melakukan redeem di aplikasi ini. Teman-teman bisa cek saja video ini sampai habis, dan saya buktikan bahwa aplikasi ini memang legit dan terbukti membayar. Dan bagi teman-teman yang bertanya kepada saya, kenapa sih mas poinnya nggak masuk? Jadi udah ketentuan ya teman-teman. Jadi kalau kita mengundang orang untuk bermain di aplikasi ini menggunakan link referral kita, orang yang kita undang itu harus mengupload video supaya teman-teman mendapatkan 5.000 per referral. Sangat gede ini teman-teman. Jadi satu orang yang berhasil teman-teman undang, maka teman-teman akan mendapatkan 5.000 rupiah. Jadi seperti di sini teman-teman bisa lihat ya, ini email saya dari CS aplikasinya. Nah ini VMate. Nah seperti di sini teman-teman bisa lihat, syarat untuk mendapatkan 5.000 poin itu yaitu mengundang teman itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat syaratnya itu. Jadi kalau syarat mendapatkan VCoin adalah mengundang teman, dan teman yang kamu undang harus membuat video di VMate. Video apa aja ya teman-teman, diusahakan videonya itu yang tampilan muka teman-teman. Setelah itu kami akan memverifikasi video yang bersangkutan. Jika memenuhi persyaratan, video tidak buram, video tidak boleh berisi hal-hal yang tidak menarik seperti merekam tembok, lantai, kaki, jari tangan dan lain, dan terbukti tidak terdapat kecurangan seperti menggunakan klon atau kloningan ya teman-teman, maka VCoin akan masuk ke dompet kamu dalam waktu paling lambat 1x24 jam. Nah di sini akan saya lihatkan kepada teman-teman ya, bahwa saya masuk loh teman-teman, satu referral 5.000 rupiah, bayangkan itu sangat gede sekali. Nah di sini saya memiliki 100 VCoin ya teman-teman tadinya. Jadi di sini teman-teman lihat saja, saya akan melakukan penukaran di aplikasi ini. Namun di sini saya lihatkan dulu kepada teman-teman ya. Riwayat, di bagian riwayat ini satu orang yang berhasil saya undang dan orang yang saya undang itu mengupload video di aplikasi ini, maka saya akan mendapatkan 5.000 coffee coin ya teman-teman. 5.000 VCoin masuk aplikasi ini, legit teman-teman. Jadi teman-teman lihat saja, jadi di sini saya akan melakukan redeem ya. Nah di sini kita cek dulu pulsa saya berapa ya teman-teman. Jadi di sini saya mempunyai pulsa sebesar 782.423 rupiah ya teman-teman. Jadi 782.000 ya. Nah di sini langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah di sini hubungan saya memakai Axis, tentu saya akan menukarkan di XL ya teman-teman, karena XL dan Axis itu satu provider. Jadi tukar VCoin. Lalu di sini teman-teman bisa lihat pulsa XL ya teman-teman, 25.000 rupiah. Jadi 25.000 VCoin itu setara dengan 25.000 pulsa gratis. Jadi 1 VCoin itu setara dengan 1 rupiah. Jadi langsung saja saya klik. Nah di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya ada tulisan tukar ya teman-teman. Jadi paling lama itu penukarannya itu 1x24 jam. Nah di sini kita disuruh memasukkan nomor teleponnya. Nah di sini saya masukkan nomor telepon saya. Setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah berhasil tukar. Jadi paling lama itu tulisannya 7x24 jam, 7 hari ya teman-teman. Namun di sini kita buktikan saja berapa lama masuknya, karena saya sudah dapat email bahwa sehari langsung masuk ya teman-teman, nggak nyampe sehari malah. Nah di sini pada
jam 1 lewat 24 ya teman-teman, di tanggal 13. Nah di sini teman-teman bisa melihat saya telah mendapatkan pulsa gratisnya ya teman-teman. Nggak nyampe sehari, hitungannya berapa jam ini, di jam setengah 9 kurang ya teman-teman, berapa jam itu bisa teman-teman hitung sendiri. Nah isi ulang pulsa 25.000 berhasil noh, nih yang saya goyangkan ini pulsa 25.000 nya masuk ya teman-teman. Jadi aplikasi ini terbukti membayar dan legit. Nah ini pemberitahuan SMS nya isi ulang 25.000 berhasil. Jadi bagi teman-teman yang belum mencoba aplikasi ini, yuk buruan daftar, buruan coba, buruan sikat, karena ini benar-benar legit dan wow ya teman-teman, 5.000 per referral ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat pulsa saya menjadi 807.423 rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk sikat ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, teman-teman bisa mencari di Play Store, atau jika tidak keberatan bisa mengklik dari link deskripsi yang saya sediakan di bawah. Jika tidak keberatan, jangan lupa ya untuk men-share video ini biar semua orang pada tahu tentang aplikasi ini, dan sama-sama kita bisa mendapatkan pulsa gratis dari aplikasi ini. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe channel ini. Jadi silakan teman-teman men-share video ini ke sosial media ya, supaya banyak orang yang tahu dan banyak juga yang bisa menghasilkan pulsa gratis dari aplikasi ini. Nah di sini saya akan mengadakan giveaway ya teman-teman, giveaway pulsa. Jadi silakan tinggalkan komentar teman-teman di bawah beserta nomor telepon teman-teman, dan silakan ke kasih komentar unik atau apa tanggapan teman-teman tentang aplikasi ini. Jadi silakan teman-teman isi di kolom komentar di bawah. Nah di sini saya memiliki 100.000 Vcoin ya teman-teman, lumayan loh ini. Langsung saja kita klik tukar Vcoin. Jadi bisa nukar lagi nih, saya pulsa sayangnya nggak ada kartu Tri atau Smart Pen ya teman-teman. Jadi saya harapkan yang menang giveaway nanti ya kartunya XL, Indosat ataupun Telkomsel. Nah, di sini bisa juga mendapatkan HP. Jadi kalau HP sendiri namanya ini aplikasi baru ya teman-teman, dan belum ada yang menangin. Jadi saya nggak tahu ya teman-teman apakah benar dikirim atau enggak. Jadi kalau misalnya saya sampai, doain aja lah kalau sampai, maka akan saya bikinkan juga videonya dan kita lihat apakah benar penukaran barangnya terbukti membayar juga atau enggak, karena pulsanya sudah saya buktikan membayar di sini ya teman-teman. Nah ini 100, tinggal 75.000 lagi saya sudah bisa nukar helm nih, tapi helm enggak sih saya ya, cukup pulsa ya, syukur-syukur bisa lebih dari pulsa. Jadi bagi teman-teman jangan lupa kalau sudah mendaftar, supaya teman-teman mendapatkan 5.000 Vcoin dari setiap referral itu, ingatkan kepada yang teman-teman ajak itu untuk mengupload video ya di sini. Jadi gimana sih cara mengupload videonya itu? Cara mengupload videonya itu teman-teman klik gambar icon ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan draft saya. Jadi di sini tinggal ketuk untuk merekam. Jadi teman-teman bikinlah video segokil mungkin, semenarik mungkin, supaya teman-teman videonya bisa viral juga dan bisa mendapatkan poin tambahan juga, selain mendapatkan poin dari invite teman ya. Jadi kalau ada gratisan disikat aja ya teman-teman. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap stay tune di channel Trick and Tips gratisan ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.